Sugihan Jawa dan Sugihan Bali yang diperingati 6 hari sebelum Hari Raya Galungan menjadi momentum penyucian Buana Alit dan Buana Agung. Perayaan Sugihan Jawa dan Sugihan Bali yang juga sebagai penyucian dewa dijelaskan dalam Lontar Sundarigama. Madigami Sandi Untara mengatakan dalam Lontar Sundarigama disebutkan bahwa Hari Sugihan Jawa yang jatuh pada Wrespati Wuku Sungsang merupakan pesucian Dewa Kalinggania Pamrastiste Betar Kabeh atau penyucian dewa, karena itu hari penyucian semua Betara. Pelaksanaan upacara ini bertujuan untuk membersihkan segala tempat dan peralatan upacara di masing-masing tempat suci. Bahkan, diyakini Sugihan Jawa sebagai momentum penyucian Buana Agung atau alam semesta. Sedangkan keesokan harinya, tepatnya pada Sukre Wuku Sungsang yang bertepatan dengan Kajeng Kliwon, dirayakan Sugihan Bali. Momentum Sugihan Bali disebutkan Kalinggania Amrastiste Raga Taulan atau menyucikan badan jasmani masing-masing. Maksudnya ialah dilaksanakan penyucian bagi Buana Alit dari alam semesta ini, yaitu diri kita masing-masing. Penyucian dapat dilakukan dengan melaksanakan upawase semampunya maupun dengan melaksanakan persembahyangan baik di rumah maupun di tempat suci. Dapat pula dengan melakukan semedi untuk menenangkan pikiran dalam menyambut datangnya hari kemenangan Dharma atas Adharma.